friendly itu aja, kami selalu selalu mengusahakan yang terbaik dan secara terus-menerus. Di kami sendiri juga ada komunikasi dua arah yang kami jalankan dua minggu sekali di kota dimanapun kami berlokasi, yang kemudian menyebabkan kita untuk bagaimana bisa melayani penumpang dengan aman dan dengan sopan. Terus juga mungkin saya bisa nambahkan sedikit Mas Fadil ya. Pertama-tama mungkin saya ya, konsep juga ya, apa namanya Mas Fadil bisa dapat experience yang kurang menyenangkan seperti itu. Pertama saya konsep juga. Tapi yang kedua memang kita selalu mengadakan penyuluhan pada mitra-mitra kita. Yang pertama kan untuk customer sendiri kan itu ada yang namanya komen, ya. Bisa komen ya. Jadi gitu selesai itu bisa komen. Nah pada saat di komen, kalau memang ada komen yang negatif, itu biasanya drivernya itu mitranya itu kita panggil untuk klarifikasi gitu. Jadi itu adalah merupakan juga salah satu cara kita untuk mengedukasi mitra kita. Itu yang pertama. Kedua juga makanya kita mengadakan safety driving ini. Jadi bukan hanya safety driving yang kita ajarkan, tapi juga kan cara-cara apa namanya berambu lalu lintas, cara-cara mobil yang baik, terus juga cara apa namanya menghadapi konsumen yang terbaik, yang mungkin full apa namanya best service gitu. Tapi masukannya kita terima kasih Mas Fadil ya.